Dua partai politik yakni PKS dan PAN membocorkan sikap Jokowi di Pilkada Jakarta 2024. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut Presiden Jokowi menawarkan nama Kaisang ke partai-partai politik untuk dijadikan cawagup di Pilkada Jakarta 2024. Aboy memang tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana saja yang sudah disodorkan nama Kaisang. Namun ia tidak membantah PKS menjadi salah satu partai yang ditawari. Aboy pun bungkam ketika ditanya informasi tersebut diperoleh dari mana. Menurutnya praktek cawe-cawe di tanah politik sudah biasa terjadi. Di Pilkada ini kan sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Maksudnya sudah disodorkan secara resmi ya, begitu? Ya, ini jalan kemana-mana sudah. Bagus. Sebelumnya, jauh sebelum sekjen PKS buka suara, Jokowi bahkan sempat disebut menolak Kaisang maju pada Pilkada Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan. Sama Bapak barusan habis rapat. Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh gitu. Jangan Pak Zul kira-kira gitu. Tadi. Iya, Pak Jokowi tadi iya. Respon Jokowi soal karir politik Kaisang serupa dengan responnya ketika ditanya mengenai peluang Gibran maju dalam Pilpres 2024 pada 4 Mei 2023 lalu. Kala itu Jokowi meminta publik berpikir logis karena usia Gibran belum memenuhi syarat menjadi Capres-Cawapres jika mengacu pada Undang-Undang atau UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kendati demikian, kenyataan berubah ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan uji materi soal batas usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun yang menuai sorotan. Jokowi mengakui memberi restu jika Gibran ingin menjadi Cawapres Prabowo setelah memimpin apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan Surabaya 22 Mei 2023. Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan. Tapi keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan. Reaksi Kaisang. Menurut Kaisang, Aboy telah menggunakan cara-cara yang tidak baik dan membohongi publik. Kaisang menuturkan, kewenangan mencalonkan itu berada di ketua umum partai. Keinginannya untuk maju dalam pilkada pun beralasan mengingat partainya punya 8 kursi di kota metropolitan itu. Di kesempatan yang sama, Kaisang meminta Aboy jangan sembarangan membawa nama Presiden Jokowi dalam ranah politik. Pasalnya, kewenangan mencalonkan pasangan Cagub dan Cawagub ada di Ketua Umum Partai-Partai Politik. Sebagai Ketua Umum, lanjut Kaisang, dirinya juga punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Habib Abu Bakar Al-Habsyi tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI bahwa tidak benar Pak Presiden Jokowi menawar-nawarkan Mas Kaisang ke partai-partai politik. Ya, adapun mekanisme penentuan capres dan cawapres dari Partai Gerindra ini mungkin sama dengan partai politik yang lain, adalah kami menjaring aspirasi di tingkatan grassroots lalu oleh pengurus secara berjenjang ditingkatkan ya, disampaikan ke pengurus yang lebih atas mulai dari DPC, DPD, DPP lalu diputus oleh ketua umum atau ketua dewan pembina ya, yaitu Pak Prabowo Subianto, lalu baru didiskusikan dengan partai-partai politik lain, mungkin yang diutamakan adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Kalau deal barulah maju, apakah cagupnya Mr. A, cawagupnya Mr. B. Masih terlalu prematur, masih terlalu dini untuk dibahas karena belum ada putusan di satupun partai soal siapa cagup, soal siapa cawagup. Kita tunggu saja ya, nanti keputusannya seperti apa.